teman-teman ada terapi ikan itu. Nah, sekarang kita coba yuk, kita masukkan di sini. Digigit enggak ya? Enggak. Ikannya? Enggak ada. Ikannya ke sana semua. Ikannya ke sana semua. Oh, yang ini, ada ini. Ada ini, keras ini, di sini nih. Itu ada ikannya itu. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, banyak ikannya tuh. Tuh. Tuh, sudah mulai banyak tuh. Geli, geli, geli. Yuh, banyak hewan di sini. Banyak hewan, ini ada hewan apa ya? Ini ada musang. Musang. Mana musangnya? Kok gak ada? Di bawah situ ada gak? Musang luwak adalah hewan mamalia. Kemana musang ini? Jalan-jalan ya, liburan ya. Ini ada kalkun. Apa itu bacanya? Dibaca apa ini? Kalkun. Turki. Turki. Itu ada ayam di sini. Oh, enggak sehat. Oh, itu ada biawak itu. Mana biawak? Biawak. Enggak ada biayanya. Biawak. Biawaknya kosong. Oh, dimasuk situ di bawah itu. Ini apa ini? Loh, Dion, ayo jalan. Itu. Ini istilahnya Dion, burung, lovebird. Dion, Dion, burung, lovebird, Dion. Sama kita, burung. Saya tahu, ayam.
ke lovebirdnya. Dion punya satu lovebird di rumah. Ini ada ayam. Bangun rumah. Oh, ada burung merpati. Ini itu burung merpati. Kalau bahasa Surabaya-nya doro. Iya. Ini apa ini? Apa ini? Oh, ada kambing. Itu kambing. Itu sana, ayo. Mama bau. Mama suka bau apa-apa. Ada kambing. Ada ayam. Bau. Ini ada kambing. Ini ayam. Loh. Ayam telur ini. Coba, ini memang diternak, Pak. Untuk telurnya aja. Telurnya aja. Kalau kambingnya itu nanti dijual? Oh enggak dijual. Oh, hanya dipelihara. Oh gitu. Jadi kalau untuk ayamnya ini ayam petelur, jamur telurnya. Kalau kambingnya hanya dipelihara. Nah, terus buat apa ya? Setiap hari, Pak? Setiap hari, terus. Pokoknya kenyang gitu, tau, terus. Tuh. Oh, itu ada tuh. Itu. Ada telurnya tuh. Nah, itu telurnya tuh. Jadi ini kalau katanya, kalau pokoknya kenyang, kenyang ada telurnya, kenyang ada telurnya. Oh, ini kelinci nih teman-teman. Oh, itu banyak kelincinya. Itu ambil daunnya itu. Itu lah. Kasih makan kelincinya. Wow, kasih makan kelincinya. Coba kelincinya ini diternak apa? Cuma buat gini aja toh? Untuk pengunjung. Oh, untuk pengunjung aja berarti ya. Nah, kalau kambingnya itu? Ya sama. Sama, jadi hanya sama. Untuk pengunjung aja. Pengunjung ya, pengunjung. Hari Sabtu sama ya. Minggu. Oh, gitu. Ya, hari Minggu. Kalau hari Sabtu Minggu kan ramai. Iya, betul. Ya,
Di sini kita bisa lihat berbagai macam tumbuhan, edukasi anak-anak juga. Nah, ini Mbak Sel lagi lihat terong. Yang mana sih? Terong yang mana? Mana? Yang warna apa ya terongnya? Ungu. Oh, ungu pintar. Ini siapa? Oh, itu siapa nih tuh? Besar terongnya tuh. Nah, ini juga ada tanaman hidroponik. Kita enggak boleh masuk mungkin karena hari Minggu ya. Mana? Oh, itu ada sawi itu. Nah, ini ada sawinya di sini. Nah. Untuk masuk ke mini agrowisata ini gratis, tidak ada biaya atau tiket masuk, tidak ada parkir ya. Nanti mungkin kalau ada yang parkir juga dikasih aja. Keprok. Ini ada jeruk keprok. Nah, jadi kita bisa edukasi anak-anak kita untuk mengenal sayuran dan buah-buahan. Lengkeng merah, kemudian ada buah tin. Nah, dan juga ini ada beberapa binatang di sini. Nah, kalau kita bisa lihat di sebelah kiri, nah itu ada juga untuk hewan-hewannya. Nah, ini ada apa ini ya? Hewan apa ini ya? Apa itu? Ini hewan kasuari. Burung kasuari, besar kali kasuarinya. Di situ kasuarinya. Nah, di sini juga ada greenhouse. Ini greenhouse. Itu belakang itu ada kambing lagi tuh. Panjang sampai sana, itu ada tanaman lagi. Yuk ke sana yuk. Mana brokoli? Oh, ini brokoli. Iya, mana? Mana dia? Ini. Oh, ya belum belum besar ya? Belum. Ini ayo apa ini ayo sini. Yang merah-merah apa ya? Tomat. Mana tomat? Itu. Oh, iya betul ada tomat. Tomat hijau. Tomat itu sayur atau buah? Sayur. 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 Kita ayo ke kanan yuk. Oh iya ada tomat kecil itu teman-teman. Ke sini yuk. Ke situ yuk. Ini kangkung ini. Oh ini kangkung ini. Ini buah naga ini. Iya. Ya kayaknya buah naga ini ya. Iya buah naga. Ayo ke sana yuk. Ini kangkung. Ini kangkung. Au. Semangka itu. Ini semangka ini. Oh itu banyak ikan itu. Yang ini untuk peternakan ikan. Di situ ada tulisannya perikanan, ikan nila, ikan lele. Nah, di sini ada semacam gubuk untuk foto-fotoan atau sepeda kuno. Loh, sepeda kunonya ambruk di situ tuh. Untuk foto-fotoan mungkin. Ini ada spot foto ini.